Kecil Barack Alexander di usianya yang baru 2 tahun setengah rupanya pandai menghibur hati bundanya Jessica Iskandar yang hari-harinya galau belum menemukan pendamping hidup dengan melemparkan canda. Tak ayal, Jessica pun tak kuasa menahan tawa dibuatnya. Rupanya, jokes yang Elle ungkapkan memang tujuannya untuk membuat Jedar senang sebagai bentuk perhatian Elle terhadap ibundanya. Sekarang tuh dia udah bisa macam-macam, udah bisa bercandain aku, masa dia ngelawak. Terus tadi tuh waktu aku jemput sekolah, kan dia peluk aku, terus udah gitu tiba-tiba dia masukin tangannya ke dalam baju aku, terus dia bilang, "Mami, where is my hand?" gitu. "Tangan Elle mana?" gitu. "Tadi di mana, Elle?" gitu. Terus udah gitu, "Tadi ada di sini, Mama." Terus udah gitu dia masukin lagi ke dalam kaos aku. "Tuh, sekarang enggak ada, Mama." Terus aku langsung ketawa kan, maksudnya ini kok lawakan Sri Mulat, kok dia ngerti gitu. Terus udah gitu aku ketawa gitu, terus udah gitu dia ketawakan, terus dia bilang, "Mama Elle cuma bercandain Mama doang gitu. Mama seneng enggak?" gitu. Terus aku ditanyain gitu kan, maksudnya sampai dia peduli sama aku seneng apa enggak gitu. Aku sampai aku bilang, "Ya aku seneng selalu, setiap ada kamu aku selalu seneng," aku bilang gitu sama dia. Aku enggak ngajarin. Aku juga melihatnya juga surprise gitu, maksudnya dia bercandaannya lucu, terus kok dia belajar dari mana gitu.